guna menangkal masuknya paham radikalisme di kalangan pelajar, gerakan Cita Rasa Kebaikan Pelajar mendorong peran guru guna memberikan pemahaman kepada para anak didiknya. Selain pemahaman radikal, para guru pun harus mampu memberikan pemahaman penggunaan media sosial secara positif. Kembali bermunculannya aksi teror akibat paham radikalisme mendapat keprihatinan dari sejumlah pihak, terutama kekhawatiran terhadap kaum pelajar yang sangat rentan akan disusupi paham-paham radikal. Gerakan Cita Rasa Kebaikan Pelajar Indonesia mendorong guru-guru setingkat sekolah menengah pertama dan atas guna memberikan pemahaman tentang bahaya paham radikal kepada anak didiknya. Selain pemahaman radikal, para guru pun harus mampu memberikan pemahaman penggunaan media sosial secara positif. Terutama di usia remaja, para pelajar kerap menjadikan media sosial sebagai alat komunikasi. Nah, perlindungan hukum itu ada empat terhadap guru ya. Ada ranah hukum, ranah hak karya cipta intelektual, advokasi, dan kesejahteraan. Kenapa kita ambil ini, isu radikalisme? Karena guru juga akan nanti bersentuhan dengan anak-anak, dengan murid ya. Kalau kita tidak tahu pintu masuk apa saja yang bisa masuk ke murid-murid kita, nanti guru-guru tidak bisa meng-counter. Sehingga kita butuh bantuan juga berupa wawasan. Guru-guru diberi wawasan tentang pintu-pintu radikalisme, karena kita tahu bahaya. Dengan peran guru sebagai pilar penangkal paham radikalisme di kalangan pelajar, diharapkan para pelajar di tanah air tidak mudah disusupi oleh paham radikal yang menyebar, terutama penyebaran paham radikal melalui media sosial. Yuana Kurniawan, Bandung TV.